di semenanjung tanah Melayu, Sohor, orang Kelantan ni orang aling mendapat jolokan negeri kita Serambi Mekah. Bukan kata Mekah, naik ke Mekah tu betul Serambi dia ni. Sebelum sampai ke Mekah kena litah Kelantan dulu. Bak apa? Kerana apa dia? Serambi Mekah ni bukan zaman baru ni, ya zaman nun lagi dipanggil Serambi Mekah. Bak apa? Kerana orang kita ni kuat ngaji agama. Pondok penuh pernah. Maka antara ada seorang tu tulis tesis, tesis lah kita kata. Satu penulisnya dia kata antara faktor-faktor sebab kenapa Kelantan ni kuat agama sampai sekarang, benteng paling terakhir untuk mempertahankan agama. Yang mana orang-orang kafir dulu mari tempat kita jajah, bukan nak ambil kakak harta kita saja, nak ambil akidah kita. Tetapi dipertahankan oleh satu institusi pengajian dipanggil pondok. Orang penjajah dulu paling benci pondok. Kerana tak berjaya dia nak mengkafirkan orang-orang di tanah Melayu kita sebagaimana di Filipina. Filipina ni orang Melayu kita asalnya. Filipina, Filipin, Filipin, Filipin ni asal orang Melayu. Tetapi kerana kesilapan bangsa dia, satu negara, satu bangsa berjaya dikafirkan oleh penjajah. Maka hotosi kafir lari kepada Pulau Mindanao. Lah ni kan Pulau Mindanao. Maka terpecahlah Filipina kepada dua, kebanyakan bangsanya jadi murtad secara beramah-ramah. Tetapi di tanah Melayu kita tak berjaya dia buat lagu tu. Kerana apa? Kerana ada manusia-manusia yang jujur dengan Allah. Ada tutup guru yang ikhlas dengan Allah betul-betul nak menjaga agama diri dia dan masyarakat. Rela dia duduk dalam gelap. Rela dia pakai serban buruk. Rela naik basikal. Tak apa, tak boleh pitih. Pondok buruk ya tak apa, hak pentingmu mengaji agama. Pujuk masyarakat untuk kekal dia dalam Islam. Jasa paling besar sekali pondok adalah mempertahankan Islam di negara kita. Siapa dia kata? Oh, jasa orang lain, jasa orang lain kecuali jasa orang-orang pondok. Tetapi apabila kita ni lawan orang kafir, pondok ni lawan orang kafir, maka orang kafir buat strategi. Maka dia buatlah sekolah-sekolah Inggeris pada zaman dulu. Nak lawan orang pondok ni. Nah, maka dia pun buat naiklah sekolah Inggeris. Orang zaman dulu panggil sekolah Inggeris, sekolah orang putih. Oh, siapa dia mengaji di sekolah orang putih boleh jadi cikgu atau ke England atau ke goni. Dia pun royak pula kepada masyarakat mengaji pondok tak ada kerja. Oh, mengaji pondok duduk dalam gelap. Kita tak wi lapu, kita tak wi makan, kita tak wi bantuan. Maka orang yang duduk bertahan dalam pondok, tok-tok guru sobar tu gak. Bapa dia bersobar? Kerana siapa dia? Dia bersobar. Bukan kerana diri dia. Diri dia dah ada dah himmah. Tetapi kerana kita. Kalau bapa dia tak sobar, rasa kami pelikat kita tak nampak dah. Orang pakai serban pondok tak ada nampak dah tempat kita. Tetapi orang dulu kekal dengan pakaian dia. Pakaian tak ubah orang pondok ni. Ada orang mari selit pula kata, bapaknya ada orang pernah dengar, orang pernah tanya Tok Guru. Tuan Guru Haji Hashim pasti tumbuh. Orang tanya dia, Tok Guru, bapaknya kita ngaji agama cara pondok tapi pakaian itu tak apalah. Kita pakai seluar ke, kita pakai baju moden. Salah kamu dia. Kaya Tok Guru Haji Hashim ini tak benar. Pakai seluar di pasir tumbuh, siapa dia biasa ngaji tahulah. Nak pergi pondok pun kena pakai kain pelekat. Kena lapik juga dengan kain pelekat. Nah, orang-orang sekitar kata, gatih basikal kok balik. Orang pondok ni gatih basikal kok balik. Sebab apa? Bercanggah dengan arus kemodenan. Orang dok tengah moden dia dok ngakai plekat dia, ngakai serban buruk dia lagu tu. Tak boleh terima. Jenis keras sungguh tok guru pondok ni. Ha, masyarakat ni. Sebab apa kita tampo ayah sing kata, sebab apa hamba berkeras pakai plekat? Kerana kalau popok dia tidak berkeras, tidak ok lagu tu, kita tak boleh tengok dah serban-serban pondok. Kita tak boleh tengok dah kain plekat orang tua kain lepas atas belakang. Mengatik balasoh gaya-gaya agama tu tak ada dah. Dah nampak dia ni. Rela orang-orang ikhlas dengan Tuhan bersabar dengan ujian. Maka apabila kita tengok sekolah-sekolah Inggeris tidak dapat sambutan. Orang pondok tentang. Tok Ambo ni dia ni mengaji dengan Tok Kenali. Kata dia mengaji sekolah Inggeris kafir hukum dia. Oh dia lah, dia. Dia kata orang zaman dulu. Siapa dia mengaji sekolah Inggeris kafir. Ni Tok Ambo kata. Nah, dia mengaji dengan Tok Kenali. Kita kata Allah, bapa tu kita nampak macam oh kerah, bapa tak si terima. Salah kaponyo.
Bukan ada gapo dia. Dia ngaji sekolah Inggeris ya. Apa jadi kape? Maulana Maulana India. Apabila British Inggeris masuk ke India, buka sekolah. Maulana Maulana kata, "Gi ngaji sekolah kape, kape hukum dia." Maka orang kape marah dengan fatwa-fatwa lagu ni. Kita nampak bakpo syadik sangat tok-tok guru tua dulu. Bakpo tak boleh terima pembangunan. Bakpo tak boleh terima dok kekang dengan lagu ni tok-tok si tukar. Kita pondok pun tok si tukar. Kalau nyo-nyo dia tu, orang kata kalau nak cari nyo paling banyak sekali pondok, banyak sungguh nyo. Dok sebetan nyo, dok sebetan nyo. Oh boleh teh nyo kalau sate, oh kalau gola pekat molek. Bakpo lagu tu. Kerana ni, maka timbullah popok dia apabila nampak tak ada tentangnya sangat. Kita nampak macam biasa deh. Ngaji sekolah orang kapi. Apa kata kapi? Ni orang tua dulu kecek. Dia kata di antara ajaran yang diajar di sekolah dulu, manusia ni berasal daripada beruk. Itu soho teori Darwin tu. Kita orang muda-muda tahu teori Darwin. Teori itu diajar di sekolah-sekolah zaman dulu. Siapa dia kata manusia berasal daripada beruk dapat 10 markah. Maka ada seorang nama dia, dia ni mufti, bekas mufti Terengganu dulu. Dia kata, "Ayuh hamba untuk guru pondok. Hamba masuk sekolah Inggeris. Inggeris tu suruh royaklah manusia berasal daripada beruk. Maka hamba royaklah munggu hamba ngaji dengan ayuh hamba. Manusia yang pertama Nabi Adam bukan beruk. Siapa dia kata beruk jadi kafir? Dia panggil saya. Saya ngaji akidah saya tu bukan main-main lagu tu. Kalau siapa dia kata Nabi Adam beruk tu tentu dah jadi kafir. Kau ada khilaf ulama kata ada jadi makruh saja. Ada yang kata lagu tu. Eh tapi orang tua dulu ingat lagi ya kata di sekolah orang putih dulu ngajar lagu tu. Mari ajar. Maka dia panggil saya. Kawai tu royaklah. Dia kata, "Bakpo awak kata ni? Ni manusia berasal daripada Nabi Adam. Awak jangan dok taksub sangat dah dengan ayuh awak ni gak. Ayuh awak orang pondok tak mengaji apa? Kimo gak perkembangan orang moden-moden loni ni gapo dia apa semua. Jangan wak jumuk gak kita orang pondok. Nah, loni orang wak kaji edah." Ah sudah, katanya dia sudahlah. Biarlah hamba berhentilah sekolah lagu ni pada jadi kafir. Tengok. Tok-tok guru tua kita fatwa awal-awal lagi. Kerana orang-orang alim ni apabila fitnah mari maka dia boleh kesal. Apabila fitnah pergi, orang jahil baru perasa. Tengok, kita tengok sekarang pun. Apabila fitnah mula nak mari, orang alim boleh kawal. Oh ni fitnah ni jangan capur, jangan berat lagi nama-nama kerja dia punuh. Tetapi apabila fitnah berlalu barulah orang-orang jahil, orang-orang awal perasa benda ni fitnah rupanya. Ya Allah, menyesalnya hamba. Nah. Orang-orang tua kita, kita dulu tak faham apa keluar fatwa kafir. Apanya ajar lagu ni. Nah. Etum tidak dapat dimusnahkan. Nah, ngaji sain. Satu unsur yang paling halus yang tidak boleh dimusnahkan. Dia ni makhluk kau Tuhan. Teori kafir betul. Tak salah kalau kita ambil benda yang tak ada ganggu. Ni kalau percaya lagu tu. Tidak kau jadi kafir kita. Sekalipun boleh gaji pitih banyak pada seorang mana. Akidah kafir nak lagu tu. Oh, tak ada maruah, tak ada harga diri kita. Maka orang hok jujur-jujur.